Manuan Balong Sari, kawasan Tandes. Jadi kita akan wawancara dengan korban penjamretan Bu Sumiati yang kemarin mengalami insiden dijamret. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat siang, Bu Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Dodol Tribun Jatim dan Bajo Surya, kali ini kita ada di kawasan Manuan Balong Sari, kawasan Tandes. Jadi kita akan wawancara dengan korban penjamretan Bu Sumiati yang kemarin mengalami insiden dijamret oleh dua orang bandit. Nah ini, assalamualaikum Bu. Selamat siang Bu. Siang Bu. Kejadiannya itu hari apa Bu kemarin dijamret? Hari Rabu jam berapa Bu? Setengah sembilan. Saat itu jenengan baru pulang dari mana ya? Dari pasar Kulaan Rokok 3. Dari memang barusan Kulaan ya? Iya, Kulaan Rokok 3 biji. Orang kasih apa, konceng sepeda. Konceng. Jenengan di konceng siapa itu namanya? Mikro. Bu Mikro ya? Jam 9 pagi ya? Setengah 9 ya. Berarti saat itu memang baru pulang belanja. Kemudian turun, itu bisa diceritakan Bu, itu pelaku itu bagaimana datangnya? Langsung jret, langsung apa mau kena embong di poso liwat gini, langsung jret, yang gak kalung. Tet, gini. Langsung kayak teriak maling, langsung tendal saat satu. Mendal ini pokoknya, langsung sini dulu pas ini tet, nggak tahu ya tidur di mana, saya kalau nggak sadar memang 2 meter setengah. 2 meter sempat keseret ya, 2 meter setengah ya. Bu niku luka jenengan di mana aja? Luka di leher ya, pertama ya leher ini, lutut sama ini keselio. Sudah dapat penanganan medis Bu ya? Dokter ya, sampun ya. Oh gitu. Bu, itu pelakunya jumlahnya berapa orang, Bu? Dua orang. Laki-laki semua ya? Laki-laki. Naik sepeda motor apa, Bu? Motor ya, Bu. Vario. Vario hitam ya? Hitam, iya. Enggak. Enggak sadar, Bu. Gak kejadiannya sadar, cepat ya, sekali ya. Enggak sadar, si Dini ya nanti ya tahu. Kalau dia terus ya. Sampai sekarang masih... banting ya, sejuk tenang kan, padahal saya punya vertigo, kalau dokter nggak boleh jatuh. Punya penyakit vertigo dan nggak boleh jatuh. Jatuh ya kamu hati-hati, maka nanti ya Allah, maka nih pulang sedingo ke dalam, maka nih dokter nggak boleh jatuh, makanya sampai jauh sedingin mentah. Cuma sekarang sekarang kondisinya pun lumayan ya, jenengan ya. Oke, kita akan ngecek dulu dokter untuk di lokasinya, ada di sini. Thank you.